Baik, ini berita yang baru kami terima di mana Ahli Parlimen Pengerang Datuk Sri Azalina Osman Said telah mengesahkan beliau meletak jawatan sebagai timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Keputusan itu ujarnya dibuat selaras dengan pelantikan Perdana Menteri yang baru dan permintaan rakyat untuk memastikan kerjasama pelbagai pihak. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Azalina berkata keputusan untuk mengosongkan jawatan itu bagi membolehkan kerajaan dan juga pembangkang mendapatkan lebih banyak ruang untuk menetapkan semula Dewan Rakyat kita agar ia benar-benar dapat berfungsi sebagai forum persaingan profesional dan kolaborasi mengenai dasar dan juga pentadbiran. Beliau juga berkata akan menyokong sebarang pembaharuan kerajaan dan juga pembangkang mungkin ingin bergerak dalam kebijaksanaan kolektif mereka. Ia juga merupakan penghormatan yang besar untuk berkhidmat sebagai timbalan speaker dan pejabat yang sangat dihormati selama 13 bulan yang lalu. Azalina turut mengucapkan terima kasih kepada semua rakan sekerja dan juga rakan rakyat Malaysia yang telah pun memberikannya sokongan dan juga kritikan yang tidak ternilai. Itu saja untuk buat masa ini. Pastikan anda terus setia bersama kami di saluran 501 dan untuk perkembangan lanjut terus layari laman web kami di astroawani.com.